Parut lapar. Sekarang ini saya berada di Petaling Jaya dan berada di hadapan gerai bergerak milik Chef Fauzi untuk mencuba menu nasi lemak goreng. Tak tahu apa istimewa nasi lemak goreng. Keistimewaan nasi lemak goreng ini sehingga menjadi bualan ramai. Jom ke saya. Saya dah berniaga sejak pada 2007. Saya bermula dengan nasi lemak kukus. Saya buka setiap hari daripada 5.30 petang hingga 11 malam. Nasi lemak goreng ni istimewanya sebab dia santan dan mix dengan sambal yang dicipta sendiri dan digoreng dengan menggunakan api yang besar dan mempunyai rasa yang tersendiri. Menu yang terdapat di gerai Chef Fauzi ini. Yang utama kita ada nasi lemak goreng bersama dengan ayam berempah dan juga udang berempah. Seterusnya kita ada nasi lemak kukus dengan ayam berempah dan juga yang terakhir char kway teow. Nampak menyenangkan dan buat saya lapar. Tunggu lagi, banyak cakap pun tak guna. Baik, semangat. Seterusnya, nasi lemak kukus beserta ayam goreng berempah. Dan seterusnya, char kway teow. Ini dia char kway teow istimewa di restoran Chef Fauzi ini. Alhamdulillah, itu sahaja yang berkongsikan untuk anda dalam segmen Roy Chai Makan Siang. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan menu setelah kasih beza dalam segmen Roy Chai Makan di Nasi Lemak Kopi O.